Halo guys, jumpa lagi di channel aku Ali Wapianto. Kali ini aku mau share ke kalian ya mod delivery terbaru guys. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf segala kesalahan selama jadi kreator YouTube ya guys ya. Bantu channel ini terus berkembang dan semakin besar, oke? Kita mulai dari review eksteriornya tuh. Kita membahas New Scania SHD Voyager K360i8. Nah, Presiden kelas guys. Oke, PO-nya bernama Siva Putra kayaknya PO-nya. Warna pink. Nah, di sini yang beda adalah banyak modifikasi, guys. Asal kalian tahu, ini banyak meskipun terlihat biasa, guys ya. Banyak modifikasi di sini yang membuat mod ini recommended buat kalian, guys ya. Bintang 5 pokoknya, guys. Oke, dari segi interiornya, eksteriornya bisa kita lihat di sini kombinasi pink dan hitam dan juga putih ya guys ya. Kita coba modifikasinya dari mulai hidrolik turun guys. Hidrolik suspensi yang turun. Kita klik tombol variasi nomor 1 ini guys. Nah, lo turun guys ya. Suspensinya turun. Jadi kayak ceper gitu guys. Terus kedua adalah ini nomor 3 ini ada lampu kolong. Tuh, lampu kolong warna hitam guys. Jadi kayak bayangan gitu ya guys ya. Ada lampu kolongnya. Kalau kita naikkan tuh semakin kelihat lampu kolongnya guys ya. Kita turunkan aja biar keren. Kayak motor mobil balap ya guys ya. Oke. Selain itu, nomor 2 ini untuk kap belakang guys. Tuh, kap belakangnya bisa buka ya guys ya. Jadi engsel-engselnya buka dari tombol atasnya 1 2 3. Untuk yang barang kita klik ini aja guys. Pintunya ini sudah otomatis ke bagasi barang guys. Ini yang membuat beda. Nah, ada yang unik lagi guys. Interiornya berubah menyala jika pintunya membuka ya guys ya. Tuh ada LED biru guys yang dalam nyala. Kita nyoba ke dalam ya. Tuh, setiap pintunya dibuka ini nyala guys lampunya. Tuh. Jadi kalau perjalanan malam keren sekali ini guys. Memang diperuntukkan untuk bis malam. Oke, itu ya yang unik ya. Untuk interiornya keren sekali, ada GPS, ada audio musik. Terlihat wajar tapi luxury ya guys. Maklum ini presiden kelas, atasnya eksekutif ya guys ya. VIP ya, VIP ya. Nama kata lain presiden kelas, VIP. Ya mungkin ini mod recommended buat kalian yang gratis ya guys ya. Udah keren ini. Ini dari Scania Voyager. Oke, kita lanjut ke sisi interiornya tadi begini. Untuk lampu kolong warna hitam tuh, kita matikan lampu kolongnya. Nah, ini jadi kosong gini guys. Kalau dinyalakan nanti nyala. Oke, kita tutup bagasi belakang. Kita nyalakan lampu kolongnya. Oke, kita gas untuk review tarikan jalannya ya guys ya. Oke, ini posisi di Surabaya. Keren sekali ya. Langsung tancap gas ya. Tanpa ada kendala ngadat atau apa ya.
keren ini moodnya. Saya sarankan untuk download guys, free. Ada deskripsi guys. Oke. Posisi di Surabaya mau menuju ke Malang untuk review aja guys. Review. Mungkin harus balik sudah nyampe puncaknya guys ya. Tapi masih ada beberapa sisanya guys ya. Nah, ini cocok untuk arus balik guys. Karena full modifikasi. Nah, ini posisi mau belok, kita coba belokannya. Kita kamera luar. Bentar. Oke, kamera luar kita send kanan, kita belok. Oke, keren sekali ya. Satu haluan saja. Oke, steeringnya oke ya guys ya, tidak berat. Oke, hujan kita coba wipernya. Oke, nyala. Kita lampu, coba lampu. Interior dan eksterior nyala semua ya guys ya. Jadi memanjakan mata penikmat gamenya ya. Juga kalau penumpang asli ini keren sekali ya. Langsung nyala LED-nya guys, warna biru. Kalau bus malam cocok ini, kalau siang agak kurang kelihatan ya. Cuman kekurangannya jamnya tidak bergerak guys, jamnya 00 terus guys. Memang bus malam. Oke, sejauh ini mantap tarikannya guys ya. Tidak ada kendala, steeringnya juga oke. Oh, sampai lupa guys, sampai lupa saya. Steeringnya juga oke. Nah, ini kita review speeding, kita gas terus. Oh, kecepatan 99-100. Keren sekali ya. Kuat ya. Loading map. Sabar. Sejauh ini sih keren ya. Tuh, ini kita di tol kecepatan tinggi nih. Kita di tol. Oke, bayar gratis. Oke, mantap. Sejauh ini mantap ya. Kita matikan wipernya karena sudah reda ya. Oke. Oke, cukup oke. Warna pink. Minimalis. Keren. Full modifikasi. Ada lampu kolong. Warna hitam. Oke. Mantap sekali ya. Lampu LED dalam nyala. Yang terbaru ini guys. Oke. Nanti kita berhenti di rest area guys ya. Thank you.
Yang suka mod ini silakan dulu di bawah, free. Ada linknya. Kalau pengen request untuk mod yang kalian suka, silakan komen di bawah ya guys ya, sesuka kalian. Saya nyalakan autopilotnya guys, ngegas sendiri stabil karena kadang-kadang nge-lag guys. Mungkin depan itu ada rest area. Tuh, stabil sekali ya guys ya. Kondisi malam memang cocok perjalanan malam ini guys. Cocok sekali tuh. Interiornya nyala. Oh iya, ini rest area depan. Kita belok ke kiri, kita sen kiri. Kita belok ya guys ya. Oke, kita sampai di rest area. Untuk review kemungkinan sudah selesai sampai di sini. Kita coba keluar guys ya. Kita coba keluar. Kita coba keluar. Ya, kita review dari luar guys. Tuh, keren banget ya. Keren banget kan. Tuh, warna pink. Ada lampu kolong. Suspensi turun. Oke. Ya, cukup sekian review mod dan livery busit terbaru. Jika kalian pengen bertanya-tanya, request, atau pengen download, silakan ada deskripsi atau komen di bawah. Semoga bermanfaat. See you guys.